Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang soleh dan solehah, berjumpa lagi dengan Wulansari. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memaknai dan mengamalkan sebuah hadis pendek yang sesungguhnya sering kita dengar, namun tanpa sadar kita mengabaikannya serta tidak mengamalkannya karena tidak mentadaburinya secara mendalam tentang esensinya. Teman-teman tentu sering mendengar pepatah yang berbunyi, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tahukah kalian bahwa sesungguhnya kalimat itu adalah petikan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al yadul ulya khairum minal yadi sufla." Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah yang memberi atau mengeluarkan infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah yang meminta. Esensi dari hadis ini yang pertama adalah anjuran untuk memberi dan bukan meminta-minta. Esensi yang kedua adalah motivasi agar kita bekerja dan berusaha mencari nafkah agar bisa menjadi tangan yang di atas dan memberi orang lain yang membutuhkan. Islam sangat mengajarkan tentang sebuah harga diri dan kehormatan, yaitu dengan menahan diri dari sifat meminta-minta di luar kebutuhannya. Terkait hal ini, kita mengenal tentang makna izzah yang berarti keagungan, kehormatan, dan kekuatan. Jika kita sering mendengar kata izzul Islam, itu bermakna betapa mulianya Islam bagi kehidupan manusia. Hadis Al-Yadul Ulya Khairum minal yadis sufla mengajarkan prinsip yang ideal bagi setiap muslim, yakni hidup berkecukupan dan gemar bersedekah. Agama Islam mengajarkan sikap moderat, yakni agar umatnya tidak terlunta-lunta dalam kemiskinan dan tidak pula menumpuk-numpuk harta hingga menjadi kikir. Prinsip ini juga membuat seorang muslim yang memiliki harta mencapai nisab harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Di dalam Al-Quran, kewajiban untuk berzakat kerap disandingkan dengan sholat. Lewat hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah boleh iri kecuali terhadap dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta, lalu ia infakkan pada jalan kebaikan. Dan orang yang Allah beri karunia ilmu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, lalu ia menunaikan dan mengajarkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada begitu banyak jalan dipilih untuk menjadi sukses, antara lain dengan berbisnis atau berdagang. Bahkan Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang yang berhasil. Dan perlu diketahui bahwa dari 10 sahabat beliau yang dijamin masuk surga, ternyata 9 di antaranya merupakan pengusaha atau pedagang yang sukses. Salah seorang di antara mereka itu adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah pedagang yang kaya raya ketika masih berada di Mekah. Namun semua harta kekayaan itu ia tinggalkan dan ia memilih jalan dakwah bersama Rasulullah hingga hijrah ke Madinah. Lalu apa yang terjadi ketika Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah? Rupanya beliau sempat jatuh miskin saat itu. Menyerahkah beliau? Lah, tidak. Abdurrahman bin Auf tidak pernah menyerah. Beliau mulai bangkit berkat kegigihannya berniaga. Pada awalnya Rasulullah SAW mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibnu Ar-Rabi Al-Ausari, sosok kaya raya di Madinah. Sa'ad berkata, "Wahai Abdurrahman, hartaku separuhnya untukmu dan aku akan berusaha menikahkan kamu dengan perempuan Ansar." Mendengar itu, Abdurrahman pun menjawab, "Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Tunjukkan saja di mana tempat pasar perdagangan." Sejak itulah, Abdurrahman bin Auf merintis perdagangan keju dan minyak samin. Tanpa waktu lama, usaha Abdurrahman pun maju pesat. Labanya kian meningkat.
Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf dijadikan teladan bagaimana seorang Muslimin harus bangkit dari keterpurukan dengan keyakinan yang tinggi kepada Sang Rozak, serta kegigihannya untuk bekerja keras demi menjaga izzah sebagai seorang Muslimin. Nah, teman-teman semua, bagaimana dengan praktik kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita telah memaknai sebuah izzah sebagai seorang muslimin sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat? Mungkin kita terbiasa dengan interaksi antar teman, kerabat, atau sahabat. Dengan kalimat-kalimat santai, "Woi, traktir dong." Atau ketika melihat teman kita hendak bersafar, lalu kita spontan nyeletuk, "Hei, jangan lupa ya oleh-olehnya." Atau ketika di hari raya kita sengaja menyuruh putra-putri kita untuk berburu meminta angpau ke sana kemari. Atau kita sengaja meminta-minta hadiah yang sesungguhnya bukan menjadi kebutuhan kita. Sadarkah kita bahwa sesungguhnya hal-hal seperti itu bisa menyulitkan dan memberatkan teman-teman atau kerabat kita sendiri? Ketahuilah teman-teman bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras sifat peminta-minta yang seperti ini. Ada beberapa hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan bahwa sifat peminta-minta ini adalah tercela dalam Islam. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 165. Barang siapa meminta-minta, padahal dirinya tidaklah fakir, maka seakan-akan sedang memakan bara api. Hadis yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah nomor 2446. Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api. Dan hadis yang terakhir diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1474 dan Imam Muslim nomor 1040. Hadis ini berbunyi, seseorang yang senantiasa meminta-minta sampai-sampai kelak ia datang pada hari kiamat dalam keadaan di wajahnya tiada sekerat daging pun. Lalu apakah Islam mengajarkan kita untuk kikir? Tabu untuk mentraktir makanan, terlarang untuk memberi hadiah ataupun buah tangan? Lah, tidak sama sekali. Justru hal-hal yang seperti ini merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu gemar bersedekah, saling memberi hadiah dan memberi makan bagi orang lain, terutama mereka yang sangat membutuhkannya. Adapun sifat tercela yang dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tabiat meminta-minta, sedangkan ia bukanlah seorang fakir, atau kegemaran meminta-minta, sedangkan sesungguhnya tiada kebutuhan darinya, atau bahkan tabiat gemar berhutang, namun enggan menunaikan kewajibannya, sedangkan sesungguhnya ia memiliki harta untuk membayarnya. Hal-hal seperti inilah yang merendahkan izzah sebagai muslimin dan sangat berat hisabnya. Semoga kita semua terlindungi dari akhlak-akhlak tercela yang seperti ini. Amin. Allahumma amin. Demikianlah sahabatku yang soleh dan solehah. Sejenak kita telah mengulas hadis-hadis pendek tentang keutamaan memberi. Bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Mengajarkan kepada kita tentang izzah seorang muslimin yang sanggup menahan diri dari sifat peminta-minta. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi ibroh bagi kita semua. Saya Wulansari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.